Selamat siang Tangerang. Kali ini kita mau garap mobil Toyota Innova Reborn. Nah, sebenarnya ini adalah mobil ketiga yang kita garap. Kemarin kita udah garap mobil Honda HR-V dengan menggunakan produk dari Wave. Nah, karena kemewahan suaranya dan si owner benar-benar puas dengan suara Wave, karena memang mewah banget. Kemarin itu kita dengerin sampai kaget. Wah, mewah banget dengan harga yang bisa dikatakan harganya low end, tapi secara kualitas suara itu mid end lah ya, atau high end lah gitu. Oke, kita langsung aja lihat ke barang yang akan kita pasang di Toyota. Yuk, langsung aja. Nah, kalau di Honda HR-V kemarin, karena Honda HR-V itu bisa pakai shower ban serep, maka kita memberikan Wave yang ban serep. Karena di mobil ini adalah ban serepnya di bawah mobil, jadi otomatis bagasinya nggak ada ban serep ya. Nah, karena tidak mau bagasinya termakan oleh subwoofer, makanya kita kasih Wave subwoofer yang kolong. Jadi ini penempatannya ada di sebelah bawah jok sebelah kiri. Nah, ini ada lubang atau bisa dikatakan boxnya box ported. Nah, seperti ini ya, ada lubangnya, dan ini ukurannya 10 in dengan subwoofer 10 in. Nah, kalau di HR-V kita menggunakan speaker depan universal atau yang bundar, yang bulat. Nah, di Innova Reborn ini kita menggunakan Wave yang for Toyota. Nah, jadi Wave itu mengeluarkan untuk Toyota dan Honda seperti ini. Ini bisa saya berani mengatakan bahwa ini suaranya benar-benar mewah dengan harga yang bisa dikatakan 2 jutaan ya harga speakernya, tapi suaranya itu mewah banget. Nah, jadi soketnya pun, karena si speaker ini dibuat khusus untuk Toyota, jadi soketnya pun sudah soket-soket untuk Toyota seperti itu. Sekarang kita lihat ke tweeter. Nah, tweeternya pun bentuknya, soketnya ini ya memang khusus untuk mobil Toyota itu. Kalau suara udahlah, langsung coba aja, langsung beli aja, dijamin lah puas ya. Nah, untuk speaker tengah kita menggunakan coaxial universal. Nah, ini sama di Honda HR-V yang kita pasang kemarin. Jadi coaxial ini tweeternya dari tengah. Seperti ini penampakan barangnya. Ya, ini nanti untuk di area tengah, pintu tengah daripada Innova Reborn ini. Untuk peredam, nah peredam tetap beliau atau si owner meminta untuk tetap menggunakan CTK premium, karena memang sudah terbukti suara yang ditimbulkan atau pantulan yang dihasilkan dari frekuensi suara speaker itu benar-benar solid, dan pintunya pun itu cukup apa ya, distorsi yang masuk itu cukup diredam gitu. Jadi akhirnya tetap menggunakan CTK premium untuk peredamnya. Oke, satu lagi, untuk prosesor di mobil ini kita menggunakan Phenom Pandora VPR 4.6 MK3 HD. Itu ya. Nah, jadi udah selesai semua, kita langsung ke prosesnya aja. Seperti biasa, kalau di AMG selalu proses dan proses pengerjaan kita buka. Jadi teman-teman bisa lihat seperti apa sih pengerjaan di AMG, kerapiannya, perkabelannya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup, kita langsung ke proses aja. Jadi ada yang saya suka dari speaker Wave for Toyota itu begini. Dari semua atau dari beberapa speaker OEM, yang dalam artian beberapa merek ya, yang dibuat khusus buat Toyota maupun Honda, menurut saya Wave ini bikinnya itu niat banget. Nah, contohnya gini, kita lepas dulu tweeternya, setelah itu saya akan jelasin
sesuatu yang menurut saya ini nggak bisa didapat di merek tetangga atau di brand tetangga gitu ya. Nah ini kan kalau Innova Reborn, tweeternya seperti ini, nempel di body dengan bracket besi atau plat. Nah kita lepas dulu ya, pakai T10. Nah jadi ini adalah tweeter original daripada Innova Reborn seperti ini. Nah sekarang saya ambil tweeter daripada OF. Nah OF ini jadi dia bikin apa ya, si produk ini tuh bikinnya tuh benar-benar dia sudah pikirkan, bukan hanya untuk mobil Innova, Fortuner, Toyota-Toyota lainnya, itu benar-benar plug and play gitu loh. Nah ini lihat, ini bracket originalnya Innova Reborn ini bisa terpasang di sini. Ini tweeternya Innova, ini tweeter OF. Ya, keren loh, keren banget. Maksudnya mateng banget pemikirannya untuk bikin speakernya gitu.
Akhirnya kita udah selesai pemasangan. Tadi kita mulai start sekitar jam 2 siang dan ini kita udah selesai setting, setelah itu finish. Udah lihat ya gimana pemasangannya, semua plug and play. Dan lagi-lagi saya perlu jelaskan bahwa di AMG itu kita pure plug and play, jadi nggak ada istilahnya potong kabel original mobil atau suntik-suntik atau ngebor-ngebor, nggak ada. Semua kembali normal, pakai rivet ya pakai rivet, pakai baut ya pakai baut, seperti itu. Saya rasa cukup. Apabila ada saran, kritikan, langsung aja di kolom komentar. Jangan lupa di like dan subscribe. Salam saya, Anto.